Kita kembali di indeks terkini pemirsa. Puluhan pohon tabebuya buya di Jalan Panglima Sudirman, Mejayan, Kabupaten Madiun mati mengerik. Padahal pohon tersebut belum genap setahun ditanam. Puluhan pohon tabebuya buya yang mati termasuk dalam item pekerjaan proyek trotoar Jalan Panglima Sudirman, Mejayan, tahun lalu. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR berhitung ada 20 pohon mati dari pengerjaan tahap pertama. Belasan pohon lainnya meranggas dan tidak dapat tumbuh besar dari pengerjaan proyek tahap kedua serta ketiga. DPUPR mengklaim matinya pohon tabebuya karena cuaca panas. Perangkat daerah itu telah menyurati rekanan pelaksana untuk melakukan inventarisasi dan penggantian sebab masih masa pemeliharaan. Pohon yang mati ini karena masih masa pemeliharaan ya. Karena masih masa pemeliharaan ini masih menjadi tanggung jawab penyedia. Kita sudah bersurat ke penyedia untuk melakukan penggantian pohon-pohon yang mati. Mungkin eh, karena itu tanaman ya tanaman itu harus tergantung juga oleh kondisi cuaca dan hujan. Selaku penyedia, mereka selalu eh, apa proaktif ketika tanaman mati mereka karena tahu jawabnya mesti diganti. Mengacu harga satuan pokok kegiatan, anggaran pengadaan satu pohon buya sebesar 2,5 juta rupiah. Dana tersebut meliputi biaya penanaman, perawatan, pemeliharaan dan pergantian selama satu tahun.